Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kita ingin mempraktekkan cara penggunaan masker kain ya. Yang pertama, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Yang kedua, masker juga dalam keadaan bersih ya, sudah dicuci sebelumnya. Nah, yang ketiga, sisi depan yang ada tulisannya jangan dibolak-balik. Nanti jika digunakan bolak-balik, bakteri akan menyebar. Ingat ya, jangan dibolak-balik. Nah, yang keempat, tutup dari atas hidung dan bawah mulut. Lalu ikat ke belakang, ikat dengan rapat ya, tapi pastikan kita tetap bisa bernafas. Pastikan menutupi area hidung dan mulut. Oke, teman-teman. Ingat ya teman-teman, penggunaan masker kain hanya bisa selama 4 jam. Jadi minimal satu orang memiliki 3 sampai 4 masker kain ya. Selamat mencoba.